Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jen Rogers. Perkenalkan, kami dari PIK Tunas Kelapa, Kecamatan Batu Licin. Telah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan wabah corona saat ini telah mengguncang dunia. Jadi, pemerintah menghimbau kita untuk mengkarantina diri di rumah masing-masing. Apa kabar sahabat genre? Bagaimana nih kabarnya selama self-quarantine? Pandemi virus corona ini mengancam berbagai aktivitas di berbagai belahan dunia, yang menyebabkan ratusan hingga ribuan berbagai aktivitas harus dihentikan. Bukan tanpa sebab hal itu dilakukan, mengingat betapa berbahayanya virus ini. Meskipun angka kematian yang disebabkan oleh virus ini tergolong rendah. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia menempati urutan kedua di dunia dengan tingkat kematian tertinggi akibat corona setelah Italia? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi akibat adanya ketidaksadaran serta kurangnya edukasi masyarakat tentang betapa berbahayanya virus tersebut. Jadi, sebagai masyarakat yang baik, mari sama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 ini dengan tetap berada di rumah. Pastikan kalian keluar rumah hanya pada saat keadaan yang penting, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Jaga kesehatan dan imunitas tubuh agar tidak mudah tertular. Gunakan masker saat keluar rumah. Dan yang paling terpenting, kita harus menghindari kerumunan dan menerapkan physical distancing kepada siapapun. Banyak hal yang bermanfaat sekaligus menyenangkan yang dapat dilakukan selama masa self-quarantine, seperti memasak, menonton film, membaca, berolahraga, dan lain-lain. Ingat, jangan panik jika Anda terserang penyakit COVID-19. Segera bawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk diperiksa. Gunakanlah waktu di rumah aja untuk hal-hal yang positif dan berdoa kepada Tuhan bumi kita segera pulih. Jadilah masyarakat yang cerdas dan ikuti protokol yang diarahkan oleh pemerintah. When the world is running down, you make the best of what's still around.